Ia Gotik tengah berbahagia dengan perannya sebagai orang tua. Semenjak buah hati pertamanya hadir, kebahagiaan Zaskia Gotik semakin lengkap. Ditambah lagi suaminya yang diketahui bernama Sirajuddin Mahmud Sabang itu bukanlah orang biasa. Dirinya merupakan seorang pengusaha kaya raya berasal dari Kalimantan. Tidak heran jika kehidupan sang biduan dan putrinya pun terselimuti oleh kemewahan harta dari Sirajuddin. Seolah ingin menunjukkan dirinya bukan dari keluarga biasa, suami Zaskia Gotik terlihat mengunggah kado pemberian dari sang ibu untuk putrinya Arsila Bungalia Sirkiani. Hal tersebut diketahui lewat unggahan Sirajuddin dalam laman Instagram @sirajuddinmahmudsabang Selasa 19 Januari 2021. Meski masih berusia 2 bulan, tampaknya baby Arsila sudah merasakan hidup dalam bergelimangan harta. Pasalnya, baby Arsila baru saja menerima kado berupa perhiasan mewah dari sang nenek yang terkenal royal. Saat sang ibu menghadiahi anaknya, Sirajuddin pun mengucapkan rasa terima kasihnya seraya mengunggah potret Arsila. Sontak saja, unggahan yang menampakkan Arsila memakai perhiasan tersebut lantas dibanjiri komentar oleh warganet. Tidak sedikit dari mereka yang mengaku cemas dengan putri Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud ketika memakai perhiasan. Warganet takut jika perhiasan cincin itu tertelan oleh baby Arsila saat tidak dalam pengawasan yang baik.